Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan daripada Allah SWT. Pemirsa, saya melatar belakangi fondasi-fondasi, ada yang memang sudah dicor dan ada juga yang siap pada coba publikasi sebagaimana tugas saya salah satu anggota panitia dokumentasi dan publikasi. Nah, oleh karena itu saya fokus mempublikasikan pembangunan Masjid Anwar ini. Kita tonton episode berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang kita pemirsa baru saja usai sholat berjamaah ibadah sholat zuhur di dalam masjid. Namun saya berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan yang terhormat di hadapan kita, Bapak Ketua Masjid sekaligus merangkap Ketua Pembangunan. Pak, boleh cerita Pak dengan kita Pak supaya pemirsa bisa tahu perkembangan, progres, kemajuan pembangunan Masjid Akbar pada hari ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Mau cerita yang masalah yang mana dulu? Pembangunan dulu. Pembangunan. Kegiatan hari ini. Ya, terima kasih. Pembangunan pada saat ini sudah pengecoran tiang. Yang kemarin yang sudah 6 hari ini dalam 2 hari ini menurut ketua tukang mungkin sekitar 6 atau 8 dalam 2 hari ini pembangunan tiang utama. Dan kami sangat berterima kasih kepada para pekerja tukang yang telah melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, juga para donatur dan para seluruh panitia yang bekerja secara solid. Dan juga alhamdulillah syukur pada hari ini tadi kami baru saja menerima impak yang berupa uang, yaitu dari keluarga besar Najarisman dan Ibu Nur Aini dan Ibu Nur Afidah. Masing-masing juga rumah Bapak Haji Muhsin di Jalan Inim sebesar Rp750.000. Ya. Dan juga dapat sumbangan pulang sebesar 10 kubik dari Bapak Musri Dani untuk anaknya almarhum Al-Muyasi Rahman Wardani bin Musri Dani. Oh ya. Nah, ada lagi, artinya para tetangga yang telah menyampaikan sarapan-sarapan pagi untuk para tukang ini. Dan juga baru-baru ini saja, baru keluar saja, dapat sumbangan semen 10 sak dari Pak Haji Iskandar Wakitan di sini juga. Semuanya akan mencapai terima kasih dan mudah-mudahan menjadi amal jariah
dan semoga disiapkan badannya dan dimurahkan rezekinya. Jadi mudah-mudahan kegiatan para pekerja pembangunan Masjid Akbar ini lancar, Pak ya? Alhamdulillah lancar, karena memang partisipasi masyarakat, baik yang dekat, yang jauh, yang kawan-kawan, tetangga, dan lain sebagainya, semuanya berkeinginan untuk berinfak. Dan pada saat ini, hari ini, total infak semen itu sudah 1.152 sak. Ini dari semen saja, Pak ya? Semen saja, pinjam uang, pinjam pasir, pinjam pasir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan para donatur yang ada keikhlasan untuk ikut membantu pelaksanaan pembangunan masjid masih terbuka, Pak ya? Kami mudah-mudahan, dan yang sangat perlu sekarang ini besi. Besi behel ya? Besi behel untuk besi ukuran 8 mili, kemudian ukuran 13, ukuran 10, itu sangat banyak memerlukan. Kalau memang ada donatur, para kaum muslim yang ingin berinfak ke Masjid Akbar, kami persilakan untuk menginfakkan, dan kami sebagai panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang besar-besarnya. Dan mari kita semua untuk melaksanakan ini, para panitia, terima kasih sekali lagi atas kerjasama dan yang selama ini bekerjasama dengan Pak Haji. Baik Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji. Pak Haji juga telah mungkin ada waktu harus kembali ke rumah istirahat siang, dan kami pun juga demikian. Terbesar, demikian obrolan singkat kami dengan Pak Haji Sudio MRSIMM, beliau Ketua Masjid sekaligus Ketua Pembangunan Masjid Akbar. Sekian dan terima kasih, kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.